masa saya mula bekerja dengan Proton itu pada tahun 1994. Pada masa tu model Saga yang sedang dipasarkan adalah Saga Iswara. Pada asalnya saya menggunakan satu kereta yang telah digunakan, second hand car. Apabila keluarga berkembang, dapat dua orang anak, jadi saya rasa eloklah kita menggunakan kereta yang lebih menjimatkan dan lebih reliable. Jadi kita menggunakan Proton Saga Iswara. Pada ketika Saga dilancarkan, itu pada tahun 1985, pelancaran Saga ni membuat ramai rakyat Malaysia teruja pada masa itu. Saga adalah satu permulaan bagi industri otomotif Malaysia. Harapan khusus untuk Proton Saga, kita ingin melihat Proton Saga akan terus dimajukan, dan Proton Saga seperti mana ia bermula, dan Proton Saga akan terus mengembangkan perniagaan Proton dan memberikan cetusan kepada model-model lain untuk terus berkembang. Proton Saga, 35 years, driving Malaysia.